Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menetapkan jualan RM500,000 di dalam Festival Craft Textile Borneo 2019 kali ini. Menterinya Datuk Mohamadin Ketapi berkata festival yang berlangsung di Pusat Beli Belah Suria Sabah, Kota Kinabalu itu turut dijangkakan menerima sambutan lebih 20,000 orang daripada pengunjung luar dan dalam negara. 87 usahawan craft textile dari Sabah dan Sarawak terlibat secara langsung dengan festival berkenaan sehingga ia menutup tirai pada 21 April hadapan. Target yang kita harap-harapkan mencapai 20,000 orang maupun lebih. Kerana ini satu pameran yang agak lama sedikit. Target jualan dalam 500,000 lebih. Dalam 500,000, I can tell you it is a very high quality. You see, furthermore, now we have this new product daripada itu ambuyat tu. Ambuyat. I do not know what is in English is ambuyat. Apa dia? Sagu itu cakapan Melayu. Starch itu English. Okay, we put it sagu starch. Ini penemuan baru. So memanglah kita punya apa ini? Kita punya produk ini memang yang baik, kualiti tinggi. That is why sometimes, you know, I mean, kita punya batik sungkit ini dibuat daripada tenunan tangan, bukan mesin, mahal. You know, dia sampai puluhan ribu. Festival Craft Textile Borneo 2019 yang berlangsung mulai Jumaat hingga 21 April itu dibuka pada pengunjung bermula 10 pagi hingga 10 malam. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal dijadual merasmikan festival berkenaan pada jam 4 petang Ahad. Festival ini merupakan platform terbaik kepada bakat kraf tangan khususnya belia bagi mengetengahkan produk mereka seperti tekstil dan batik.